Halo halo, assalamualaikum sahabat Wonogiri. Masjid Ramli Musofa pada 2016 diresmikan langsung oleh pemilik Masjid Ramli Rasidin dan Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Nama masjid diambil dari singkatan nama anggota keluarga yang membangun masjid ini. Ramli Rasidin yang berstatus mualaf sejak dulu bercita-cita membangun masjid. Masjid ini terinspirasi dari kisah berdirinya Monumen Taj Mahal yang menceritakan tentang pembangunannya menjadi ajang perwujudan cinta antara seorang raja terhadap istrinya. Hal itu menjadikan inspiritakan tentang pembangunannya menjadi ajang perwujudan cinta antara seorang raja terhadap istrinya. Hal itu menjadikan inspirasi bagi pemilik Masjid Ramli Musofa ini untuk berharap masjid ini sebagai pembuktian cinta terhadap Allah, Islam dan keluarga. Asal-usul Ramli Musofa. Kalau biasanya sebuah masjid dinamai dengan nama yang berbahasa Arab, maka tidak dengan masjid unik ini. Masjid ini dinamai dengan nama Ramli Musofa. Lalu apa itu Ramli Musofa? Nama Ramli Musofa adalah singkatan dari inisial keluarga sang pemilik, yaitu Ramli Rasidin, Ram, Lai Njokim, Lai, istri, Muhammad, Mu, anak pertama, Sofia, So, anak kedua, Fabian, Fa, anak ketiga. Arsitektur tiga budaya. Taj Mahal memang menjadi inspirasi dari konsep desain Masjid Ramli Musofa. Namun sesungguhnya, arsitekturnya yang unik serta keindahan ornamen pada masjid merupakan kombinasi tiga budaya, yaitu India, Arab, dan Cina. Ini masjid ini peninggalan apa ya? Yang gua kayak. Pokoknya ini tempat toilet juga di sebelah kiri. Ini di pokoknya depan masjid ini danau sumber, teman-teman ya.